supposed to be the final one. We should be, you know, perhalusi lah. We memperhalusi punya resolusi. And we do it is a majority. Otherwise, it will hang just like that lah. So that is for your permission, this is not done solely by Lembaga Kebudayaan Tau. Who is working with us is the Majelis Ahli Waris Anak Negeri terlibat, Jabatan Pendaftaran Negara is terlibat, banyak mana jabatan lagi itu dokter? Museum. Ya, terima kasih Tan Sri, terima kasih pengungsi MC dan hari ini semua sore kepada petang ini. Ya, sebenarnya ya program yang penerpastian ini dulu sebenarnya dipengurusikan oleh kami. Masih pengarah di museum. Ya, jadi banyak ini lagi saya telah kami ketengahkan sejak 2003 lagi apabila Tan Sri. Sekarang Tan Sri sudah dapat Aisyah Tim yang meminta bilangan etnik di Sabah itu Mas Haidro. Ya, jadi kita pun tidak tahu macam mana mulakan ya. Tapi seperti yang dikatakan tadi, kami telah menggunakan yang sistem bangsa-bangsa bersatu. Ya, terutamanya dalam pastian hak asasi orang asal. Ya, ini National Declaration on Human Rights of Indigenous People. Jadi semua yang kandungan-kandungan di sana itu kami kerjasama dengan UMS, masa itu si Paul terlibat, Dr. Jacqueline pun terlibat, Lembaga Kebudayaan, Majelis Ahli Waris Anak Negeri, KBCA dan berapa persatuan. Ya, persatuannya. Kebetulan pada masa yang paling aktif dari persatuan sungai kalau saya tidak silap, selain daripada KDCA sendirilah, KDCA yang main peran yang lebih besar sebenarnya. Ya, jadi cara kami membuatkan penguasa dahulu, kita panggil semua itu according to daerah. According to daerah, panggil semua itu ketua anak negeri, panggil semua persatuan-persatuan yang ada, panggil semua itu yang ketua-ketua kampung, panggil semua itu yang bekas-bekas guru-guru besar dan sebagainya. Ya, jadi mereka yang memberi input lah apa yang etnik yang terdapat atau sampai etnik pada masa itu. Ya, tetapi itu saja masa itu kita lebih menunggu kepada penentuan etnik saja. Tidak itu tidak terlibat dengan penelpastian dari overall rumpun yang mereka mau. Tetapi sebenarnya ramai orang menyebut tentang Momogun juga. Bukan masyarakat rumus saja, tapi masyarakat dusun pun ada. Tetapi masa itu kita tidak begitu tidak begitu tertumpu ke arah itu. Ya, rumpun itu. Itulah Pak Rame yang menceritakan, actually saya sendiri pun pengalaman dulu. Masa dulu tentang 60-an, ramai. Itu udah menggunakan rumus berikut, my body, tidak dipikir jual tanah buat kagum kok. Jadi itu respect actually dari dulu memang sudah ada, tapi kita itu respect termasuk kita yang namanya ini kita tanya nenek-nenek kita punya udah itu isinya tapi tidak ada sekarang lah, dan mereka juga bilang kita tanya apa itu dusun kan mau kapal dusun itu kan kapal apa bundu dua orang tidak mau sebut itu dusun. Orang tidak mau sebut itu kadesan. Ya, sebab yang itu semua di orang British yang kasih kenal sama kita. Bukan orang kita. Orang kita mau disebut itu saja, oh tagas model. Tagas kok dulu kan bikin apa negatif itu. Ya, tapi bagi orang tagas itu bulian itu. Lugu gimana? Lugu. Ya, oke. Itu sebenarnya apa itu? Ya, jadi malahan ada etnik-etnik yang tidak dapat diketengahkan sebab mereka malu. Ramai yang malu, orang tidak berani. Masuk itu lagi nolak. Diam saja. Yang paling ketara itu Ambual Murut. Dulu orang diam saja, tapi dalam sejarah Ambual Murut yang pertama kan masuk dalam itu buku Sabah Lembilodewin.
kurang. Tapi dia tidak sebut murut, ya, sorry. Ada yang disebut murut pertanyaannya, murut ambual. Tapi ini yang murut betul-betul berarti tidak mau sebut ambual masa itu. Tapi bila sudah kita adakan semua ini, terlibat sama tokoh-tokoh dan sebagainya itu, kurang sebut. So ini itu permulaan lah daripada yang peringkat awal lo. Tetapi apa itu selepas kita buat adakan itu kajian berlaku dijalankan dari 2005 sampai 2007. Ya, dan hasil itu yang 2008 itulah yang mentioned by Tan Sri. Kami semua di Sipol yang apa itu adakan penentuan itulah. Tapi selepas itu telah diambil alih oleh lembaga kemudian. Ya, dan lembaga kemudian yang telah meneruskan pemurnian ini. Ya, tetapi mereka lebih ke arah kepada pengenalpastian kebudayaan. Itulah semua orang yang persatuan terlibat. Ya. Okay, ya. Okay. Okay. Jadi saya seringkas saja. Ya, jadi selepas itu sebenarnya ada rancangan mau ada apa ini yang mau membun ini. Ya, tapi masa itu tidak ramai yang mau pikir secara mendalam. Ya, tapi entahlah. Okay. Ya, saya ingin ramah sedikit sajalah. Ya, terima kasih kepada Presiden MNC. Apa yang telah yang dalam pikiran saya semua telah diluahkan oleh beliau. Ya, termasuk Tan Sri tadi. Ya, tapi bagi pendapat saya rasa ini mau membun ini is a new branding of us, man. Branding macam juga bisnis. Lu KFC tiada orang kenal. Ya, betul. Tiada. Nah, untuk KFC orang tidak kenal. Tapi bila sudah bertubi-tubi, semua orang terima. Sekarang orang muda kecil pun tahu sudah. So I think we need apa itu datin dano Dr. Lung yang mention tadi. We just go forward. Introduce itu bukan bilang mau brainwash. But this is a branding of our 50 years of rebranding. Rebranding. Sorry, rebranding of the 50 years of kita punya kesilapan. This is my ulah my itu. You're thinking. Thinking lah. Yeah, congratulations to MNC. Yeah, all the members. Yeah, so actually that.